Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi hari ini saya berada di Sevilla Resort Camp. Ya, dalam rangka ada pelatihan nih ya, ada pelatihan untuk kepala sekolah, bendahara dan operator ya. Terkait mengenai laporan bos. Nah, ini suasana di gerbang utama Sevilla. Ya, ini cukup bagus sekali. Aku rinjam dulu masjid nih. Ya. Oke, kita pantau di Sevilla pada pagi hari ini. Ya. Teman-teman Wakakur nih, ketua yayasan ya KTB 1 Pak Adedin. Ada Pak Tono. Ya. Oke, ini adalah gerbang utama ya, gerbang utama untuk masuk ke Sevilla. Oke, di sebelah kanan itu ada rumah Hobbit. Ada rumah hobi, tempat-tempat bermain, ada ton juga ya, kota wisata ton Cina. Iya nih, ini sedang buat-buat konten nih. Tuh ada Bu Lili, tuh Pak Suro, tuh aduh, alhamdulillah. Yang punya SMK Kota Bogor, alhamdulillah. Iya, Bu ya, sambil jalan. Oke, kita lanjut perjalanannya ya, sambil mantau-mantau suasana di Sevilla. Ayo, ngeus. Oke, siap. Nah, ada burung pelatuk di sini ya, kita lihat. Ya, cukup bagus, rekomendasi banget nih. Apabila yang mau berkunjung ke sini, lengkap dengan musala juga. Ada musala Sevilla. Ya. Nah, keberadaan lahan parkirnya juga cukup luas ya, bisa nampung beberapa bis. Ya, lahan parkir ada di sebelah kiri. Nah, di sebelah kanan juga ada pujasera. Pujasera, kemudian tempat-tempat souvenir. Nah, ini juga ada burung-burung ya. Nah, ada juga kolam renang. Oke, kita masuk ke tempatnya, tempat untuk pertemuan. Ada di sebelah mana ya, ada spa sauna, ada mobil. Nah, ini adalah tempat meeting ya. Tempat meeting. Tempatnya ada di lantai atas ya. Kita naik ke lantai atas. Lewat tangga. Melewati tangga-tangga ke sini. Pak. Oke, masuk ke tempat pendaftaran. Buat konten sekalian. Assalamualaikum. Ya, Damang. Pak Haji. Oke, ini saat registrasi para kepala sekolah, bendahara dan operator dalam rangka operasional dan laporan bos. Oke, yang hadir hari ini adalah kepala sekolah, bendahara dan operator ya. Sudah hadir nih 80%. Teman-teman SMK di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Nah, udah pada duduk-duduk. Ya, assalamualaikum Pak Rahmat, Damang. Dari subuh, Pak. Ada Pak Hedi. Ya. 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 Oke, Pak Adedin, gimana, sehat kabarnya? Acara apa nih, Pak? Acara pemantapan tentang penyusunan arkas, Pak. Arkas ya. Wah. Boleh lihat ruangannya, Pak? Ayo, Pak, kita cari tempat duduk.
Oke, inilah ruangan yang akan dipergunakan untuk pertemuan kali ini ya, yang di. Nah, ini ruangannya cukup luas. Luas sekali Pak Redin. Lagi pada duduk-duduk nih. Oke, siap. Oke, ruangannya cukup bagus. Nah, ini acara belum dimulai, baru datang. Ada beberapa yang memang ya masih menunggu pelaksanaannya sih jam 8. Pak Edi, deketan duduknya Pak Edi. Satu bangku berapa? Dua? Kayaknya lagi cari tempat-tempat duduk dulu ya. Cari lokasi titik aman. Cari lokasi titik aman. Ya baru beberapa orang nih yang hadir, kalau ada 102 SMK dikali 3, wah 300-an nih. Harusnya 300 orang yang hadir pada pagi hari ini, siang hari ini. Nah, kalau dari backdropnya ini town hall meeting PT IPC Terminal, kayaknya belum dipasang backdropnya nih. Ini narasumber ini. Di data ya, ternyata. Waduh, enak sekali nih. Di perpisahan ini Pak di kota. Mahal ya. Mahal enggak? Mahal enggak? Ini ada Pak Rahmat nih, operator baru SMK YKTB 2 Bogor nih. Pengalaman pertama untuk dikerjain. Mengerjakan laporan. Ya, di luar dulu deh. Ya, sambil menunggu. Mendingan di payun heula. Yuk. Ah, gampang ya. Ah, nyimpan heula. Ayo. Oke, cari tempat-tempat untuk smoking area. Di sini saja nih. Sambil mantau-mantau di sekeliling lewat jendela. Nah, di bawah juga ada kegiatan. Nah, di outdoor ada acara kegiatan apa tuh? Pelepasan berkas siswi Darul Mutakin. Nah, ini di bawah tempatnya luas sekali nih. Oke, itulah sementara liputan pada pagi hari ini sebelum acara dimulai ya. Di Sepeli Resort Camp Jalan Banjarsari atau Veteran Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Terima kasih.